Yo, guys, balik lagi di channel Riana Gerah. Jadi di video kali ini kita bakal coba main Esmeralda lagi, guys ya. Dan di sini gue bakal coba mainnya itu lebih barbar, ya apapun lawannya, guys ya. Mau itu ada Lunox, Harley, ada Baxia, ada siapapun itu kita coba mainnya lebih barbar. So langsung aja kita masuk ke dalam draft-nya. Yo guys, langsung aja kita udah masuk ke dalam draft-nya dan pas banget di sini ada Pofeus, tapi ada counter kita juga, guys. Ada Lunox guys ya, jadi nggak apa-apa kita langsung aja pick Esme-nya. Di sini kita ya coba aja lah ya. Oke, di sini last pick-nya mereka lapu-lapu guys. Oke, ini lumayan tebel-tebel semua ya shot-nya ya. Oke, seperti biasa untuk emblemnya kita pakai support aja yang Avaris, spell-nya kita pakai Flicker aja boy. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam gamenya. 1 hour later. Oke guys, langsung kita gaskin lagi boy. Kita ketemu sama Trio ya. Oh dia nggak nyalahin mic-nya lagi guys. Jadi kita nggak bisa denger. Oke, di sini gue langsung beli Regen aja untuk mananya ya. Oke, berarti di bawah ada ini ya, ada Pofeus guys. Atasnya udah kelihatan ada lapu-lapu guys. Seperti biasa, lawan Pofeus tuh kita nggak usah mikirin yang namanya creep guys. Creep-nya nanti bakal mati sendiri. Kita zoningin aja ini si Pofeus-nya ya. Tapi ini gerobaknya dia nggak jalan boy, jadi ya udahlah ya. Gerobaknya dia nggak jalan coy. Wah yang penting kita udah level 2 duluan lah ya. Sambil kita cicil-cicil terus guys. Karena kita harus manfaatin emblem kita boy. Kita harus cepat kaya ini. Kita tetap zoningin ya. Santai aja guys. Oke ada Harley ya. Harley ada Kufra juga boy. Oke lumayan lah ya. Lebih unggul sedikit guys. Cuma ini creepnya di depan dia, udahlah kita clear aja lah. Sambil kita cicil-cicil guys ya kalau kena ya. Aman boy. Belum-belum. Harley udah di nerf early game, gak terlalu sakit lagi lah. Awal-awal masih bisa ditebein guys. Kalau kita udah jadi Radian duluan atau Oracle udah bisa lah buat nebein guys ya. Ini mainnya aman banget ya, nggak ada yang mati-mati guys. Mati kau. Lumayan lah ya. Dapat core-nya, guys. Itu kalau ada mana tadi gua lanjut lagi tuh. Lunox-nya. Oke, menang satu level, guys. Ini sih tersiksa sih ini. Pofeusnya tersiksa ini guys. Kita bisa dapat apa namanya? Gold, bisa dapat seal, enak banget kan. Terus setengah darah dia ya. Pofeus ini bisa juga dilawan pakai Cyclops ya. Oke, Cyclops bisa pakai apa lagi ya? Valir juga boleh sih. Alah, nggak mati lagi oleng guys. Gue kira tadi mati dia. Jadi flickernya nggak gue pakai guys. Ternyata masih bisa dia. Sial. Hoki taulannya masih kepake deh guys ya.
masalah. Lunox-lunox kita hajar, boy. Lumayan ya. Lumayan, guys. Buat nyicil-nyicil, guys. Mereka turtle ya. Turtle deh, boy. Aduh, masih dapat deh, coy. Pada kabur, guys. Oke, atasnya dapat ya, mantap. Kita cegat ini, guys. Jangan kasih creep loh, ayo loh. Ganggu dulu lah sebelum balik. Buru-buru amat. Ini kita udah enak barbar nih kalau gini nih. Oke, mati ya. Kita punya kajah soalnya, guys. Enak nih. Buat nyulik Harley, buat nyulik Lunox, udah. Oke, udah hancur. Di sini ada Pokeus, tah. Sini Popeusnya cuma bisa ngeliatin doang, guys. Cuma bisa ngeliatin kita goyang-goyang, guys ya. Kita goyang terus. Widih. Idih. Ada temennya, guys. Jadi menurut gue sih, kalau nggak banyak CC-nya ya, kalau cuma 3 CC-nya sih masih enak sih pakai flicker, guys. Cuma kalau udah full CC semua hero-nya, hero lawannya kita wajib pakai ini, guys. Purify. Ini CC-nya mereka cuma di oke, cuma di itu doang. Kufra ya. Yang lainnya nggak terlalu lah. Kejar ini lapu-lapunya, boy. Oke, sip. Kita bikin bulu dulu, guys. Masih ada bling dia. Duh. Gila. Udah sakit banget atletnya. Tadi gue kira masih bisa loh, guys, buat kita nebein damage-nya Harley. Gak taunya udah sesakit itu, boy. Apalagi dapat merah tadi ya, sial banget ya. Dia dapat merah langsung sakit banget damage-nya. Terlalu barbar, guys ya. Rata, boy. Oke, 2-2. Ajar lah, coy. Oke, sip. Sini. Kita ambil merahnya nih. Oke, dapet ya. Balik. Mati dia. Ngapain coba dia gitu? Barbar gaming kita, guys. Ajar lah yuk, 3 orang. Mundur semua dia. Tak lapu-lapunya cicil terus. Barbar gaming, guys. 3 orang kita hajar lah. Pokoknya kita tarik ulur aja, guys ya. Dapat ya. Mati tuh. Oke. Aman. Selama Harley-nya nggak megang merah, kayak tadi skill satunya sih masih aman sih ya.
Aduh. Terlalu barbar ini, coy. Kukira cuma dua loh, katanya ada kufra juga, coy. Yuk kita lord. Oke, ward dulu ya. Sabar, udah kufra, udah ulti. Kita kejar. Ayo lo. Oke. Wih, dia udah pakai itu, guys. Alah nggak mati. Udah pakai apa namanya? Dominan. Dia udah pakai dominan ice, guys. Ya Lunox-nya lah. Gila, ini Lunox sama Tigreal. Mau kemana, boy, boy? Ini definisi kita terlalu barbar sih sebenarnya ya. Kalau main aman bisa aja tadi, guys. Kita gak mati-mati. Tadi kita maksa dua kali, guys ya. Di merah sekali, di biru sekali, guys. Yang penting sih SM itu lawannya nggak banyak CC sih. Kalau banyak CC itu yang bikin susah gitu, guys. Oke, sip. Kalau banyak CC kan susah. Jadi kita ngumpulin sealnya itu juga susah. Makanya nggak tebel-tebel, guys. Cuma kalau CC-nya cuma kufra gini doang kan, walaupun burst-nya ada Lunox sama Harley, kita masih bisa, boy. Kita pancing si Pofeusnya biar lompat. Gak berasa, guys. Ini kita udah enak banget, boy. Gas. Hey, siapa tuh? Oke. Kalem, gue gak ada flicker nih. Kalau ada flicker gue lawan lagi tadi. Tapi temen kita rata, boy. Tapi ya, kita dapet biru lagi. Di sini defense-nya gue pakai Radian, guys. Buat ngenahan si Lunox sama Harley lah ya. Fisikalnya nggak terlalu ada, ini nggak terlalu penting sih menurut gua. Udah cukup ini, guys. Fisikalnya lapu-lapu doang. Oke, ini kita mau war mid nih. Oke, kalem, udah nggak berasa. Lunox boleh, Lunox, sabar. Kita nggak ada seal. Ini Lunox-nya lebih dalam sih dibanding yang lain. Mati kau. Hey, kufra. Ternyata di split tuh sama si Beatrix, guys. Anti klimaks sih ya. Menang sih menang, tapi anti klimaks, guys. Oke, not bad lah ya, masih dapat gold gitu, guys. 425, oke. Itu item terakhir gue bikin Oracle ya, biar sealnya lumayan tebel lagi, guys.